Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani bersama saya Sahih Samsudin. Berita wilayah kita mulakan dengan berita baik untuk rakyat Malaysia. Pengguna lebuh raya diberi kemudahan tol percuma selama 2 hari pada 23 Disember dan 26 Disember ini sempena cuti sambutan Christmas. Jelas Kementerian Kerja Raya KKR, pengecualian tol akan diberikan kepada semua jenis kenderaan di semua plaza tol kecuali di plaza tol di sempadan negara iaitu tol bangunan Sultan Iskandar BSI dan plaza tol Tanjung Kupang Johor. Pemilihan tarikh itu bertujuan bagi mengelakkan penumpuan trafik pada hari perjalanan pulang ke kampung dan kembali semula ke bandar. Menurut KKR lagi, ia dapat mengoptimumkan pengoperasian dan penyelarasan logistik tambahan serta keperluan logistik lain yang melibatkan pihak ketiga di sepanjang kawasan hentian sebelah Lebai dan kawasan rehat dan rawat RNR di Lebuh Raya. Turut dinasihatkan agar pengguna Lebuh Raya dapat memanfaatkan peluang ini dan merancang perjalanan dengan sebaiknya serta mematuhi cadangan jadual waktu perjalanan yang disyorkan. Rakyat Malaysia terutamanya generasi muda perlu mendalami sesuatu ilmu secara menyeluruh, bukan hanya mencari maklumat atau sesuatu ilmu dengan hanya sekilas menerusi media sosial. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, generasi kini senang terpukau dengan media sosial dan hanya mengambil kupasan dari media sosial untuk merumuskan sesuatu isu. Kalau dalam Islam ini, tradisi Islam disebut budaya iqra. Kerana kaitan dengan membaca. Dan ini lebih relevan ya, Puan Latif, kerana generasi kini senang terpukau dengan media sosial. Tak ada salahnya. Ini perkembangan semasa, tuntutan zaman. Tidak boleh menolak atau menangkis perubahan. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya ialah merumuskan satu idea yang kompleks. Merumuskan soal cita-cita bangsa, masa depan negara, idealisme perjuangan hanya dengan kupasan beberapa minit dalam media sosial. Malah membicara soal ekonomi, soal politik, soal masa depan, soal dasar pendidikan, dasar ekonomi, semuanya itu hanya dengan kupasan beberapa minit. Ini bahaya. Sebab dasarnya bukan dasar ilmu cara menyeluruh. Beliau Berucap merasmikan anugerah buku negara dan sesi temu anwar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Dalam hal itu, generasi muda perlu menolak pemikiran jumud dan lapuk untuk memastikan negara terus maju ke hadapan, seterusnya melahirkan generasi yang memiliki jiwa serta ilmu yang cemerlang. Datuk Seri Anwar berkata, generasi muda harus tidak terbawa dengan pemikiran yang sempit kerana ia boleh menjatuhkan institusi kerajaan. Bangkit anak-anak muda menentang pemikiran lapuk dan merosakkan itu. Ini maknanya excellence in education but with soul. The love for scholarship. Yes. What do you mean by love for scholarship? You love knowledge. There is always an interest, an aspiration to continue master and garner information and knowledge. But for what purpose? To serve the community and the nation. To know what is right. To fight for justice and order. And to reject hypocrisy, corruption. Nah, ini yang kita nak tekankan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut meluluskan peruntukan sebanyak RM250,000 kepada Yayasan Pembangunan Buku Negara. Di majlis yang sama, Perdana Menteri turut meluluskan peruntukan sebanyak RM25 juta untuk membina 18 blok tambahan Kolej Kediaman Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Sekarang ini, kediaman yang ada hanya boleh menampung 7,804 tempat. 36% daripada pelajar, 21,794 orang. Ini kadar terendah di PTA seluruh negara. Di universiti awam lain, dia ada sekitar 60%.
Jadi bila saya dapat maklumat ini, saya kena ambil langkah segera. Jadi kita nak tambah kapasiti kolej kediaman yang melibatkan 18 blok kolej, dan belanjanya yang saya luluskan ialah 25 juta ringgit. Dan ini kita akan lakukan, saya gunakan dana mudah cara infrastruktur di bawah keliliaan, di bawah penyeliaan unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2023 berkuat kuasa 23 hingga 27 Disember 2023. 14 jenis barangan tersenarai dalam SHMMP Christmas, antaranya daging kambing biri-biri bertulang import, kubis bulat import China dan Indonesia, cili serta bawang merah. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata SHMMP Christmas 2023 dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 sekaligus membolehkan penentuan harga dibuat di peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit. Pegawai penguatkuasa KPDN di seluruh negara akan melaksana pemeriksaan dan pemantauan secara berterusan di pasar awam, pasar tani dan pusat beli belah. Tegas Dato' Armizan lagi, tindakan tegas akan dikenakan ke atas peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah AKHAP 2011. Pada masa sama, Dato' Armizan turut mengulas mengenai kenaikan harga gula. Jelasnya, walaupun harga gula mentah ketika ini tinggi di pasaran antarabangsa, namun harga penjualannya dalam negara masih dikawal. Kita mengharap supaya rakyat dapat memahami gula ini tidak melibatkan direct subsidi. Kita tidak tarik gula. Memang industri mengeluarkan dan kita menetapkan harga RM2.85 ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau program jualan rahmah bagi peringkat Parlimen Penampang dan Dun Kepayan. Mengenai tinjauan itu, Dato' Armizan berkata program jualan rahmah akan diteruskan secara agresif tahun depan. Proses pendaftaran Identiti Digital Nasional atau MyDigital ID membabitkan seramai 1.6 juta orang penjawat awam sedang giat dilaksanakan sebelum ia dibuka kepada umum pada Mac tahun hadapan. Di harapan saya, kita akan dapat pertingkatkan pendaftaran bagi sistem MyDigital ID yang merupakan single sign-on sistem ataupun sistem di mana kita cuma buat pendaftaran sekali sahaja, dan selepas ini semua apps ya, yang diusahakan oleh kerajaan dan kementerian juga nanti diikuti dengan bank-bank juga menggunakan ID yang sama ya, daripada MyDigital ID. Jadi, Alhamdulillah setakat ini saya lihat usahanya berjalan dengan baik, tapi akan dipertingkat dalam masa terdekat. Beliau meninjau pelaksanaan program pendaftaran MyDigital ID warga Kementerian Komunikasi yang diadakan dengan kerjasama Mimos Berhad di Putrajaya. Semua pemegang kad orang kurang upaya OKU bakal menikmati tambang percuma bagi semua perkhidmatan kenderaan awam Kendalian Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana mulai 1 Februari 2024. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif itu melibatkan semua perkhidmatan transit aliran masa MRT, transit aliran ringan LRT, monorail dan bas prasarana di sekitar Lembah Kelang. Prasarana telah pun bersetuju untuk menawarkan perkhidmatan percuma kepada golongan OKU bermula 1 Februari. Jadi tempoh satu bulan ini mereka perlu buat sedikit perubahan sistem ticketing mereka dan sebagainya supaya juga membuat persiapan. Satu kad konsesi khas perlu diberikan kepada OKU selepas mereka pohon dengan kaunter-kaunter rapid di stesen-stesen train kita, maka mereka boleh menikmati tambang percuma itu. Cuma mereka perlu buktikan bahawa mereka adalah golongan OKU dengan kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Situasi banjir di Kelantan semakin pulih. Bagaimanapun, setakat 4 petang, 2,824 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di 10 PPS di Pasir Mas. Menurut info bencana JKM, daripada jumlah itu, Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu 863 orang. Diikuti Sekolah Kebangsaan Gual Priok 501, Sekolah Kebangsaan Sri Kiambang 421 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Pial 354. Selain itu, penduduk terjejas juga ditempatkan termasuklah di PPS Masjid Mukim Padang Licin, Sekolah Menengah Kebangsaan Gual Priok dan Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung. Untuk laporan cuaca semasa, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Nasiah Syamin Sabri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca yang terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta paparan angin semasa. Dapat diperhatikan terdapatnya luruan monsun dengan kelajuan yang agak tinggi sekitar 50 km per jam sedang berlaku di kawasan perairan negara kita. Justeru itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan ketiga seperti yang ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini. Dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga 25 Disember nanti. Sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan di laut pada ketika ini adalah tidak stabil untuk sebarang aktiviti perairan dan perkapalan termasuklah pekerjaan di pelantar minyak. Baik, seterusnya, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada bagi beberapa daerah di negeri Johor seperti yang ditandakan dengan warna kuning ini yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam hari ini. Manakala bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga di daerah Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin di negeri Pahang ini, amaran hujan berterusan peringkat waspada dijangka akan berkuat kuasa sehingga 25 Disember nanti. Jadi sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini boleh menyebabkan keadaan banjir di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca pada petang ini. Hujan lebat berserta ribut petir kini dilihat dicerap di satu dua tempat melibatkan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di Johor, begitu juga di negeri Pahang. Dan kami jangkakan keadaan hujan lebat sekejap-sekejap ini mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti bagi negeri-negeri di pantai barat ini. Namun begitu, hujan yang kini sedang berlaku di negeri-negeri yang dikeluarkan amaran seperti di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang ini, hujan boleh berterusan sehingga ke hari esok. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat sedikit kering namun hujan masih lagi berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Kuching di negeri Sarawak dan juga di bahagian pantai barat, pedalaman dan sandakan negeri Sabah. Dan kami jangkakan keadaan hujan di Malaysia Timur ini akan beransur reda sekitar lewat petang nanti. Namun begitu, menjelang ke malam nanti, hujan berserta ribut petir masih berkemungkinan untuk berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak, begitu juga di pedalaman negeri Sabah. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di tempat anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, rakyat Sarawak diminta agar tidak menyentuh sensitiviti agama, berusaha bersama bergerak maju ke hadapan. Kita langsung saja bersama Buma Wendy Kuching, Sarawak. Silakan, Buma. Baik, terima kasih, Sahih. Rakyat Sarawak diminta agar tidak menyentuh sensitiviti agama tetapi sebaliknya berusaha bersama bergerak maju ke hadapan dalam keadaan aman serta saling menghormati antara satu sama lain. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata kerajaan Sarawak menekankan inklusiviti sosial yang berteraskan keadilan untuk semua tanpa mengira latar belakang, kaum dan agama yang pelbagai. Dalam usaha Sarawak meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dengan memberikan penempatan yang seimbang, pembangunan spiritual juga diambil kira. Semua agama mengajar penganutnya tentang kebaikan dan apa yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang logik, sejarah serta persahabatan. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR di Kuching. Pada majlis itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM110 juta ringgit kepada UNIFOR untuk membangunkan rumah ibadah agama-agama lain di negeri ini pada tahun hadapan. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mbas berkata sebanyak 2,453 rumah ibadat dengan sejumlah 1.7 juta ahli telah didaftarkan di negeri ini. Katanya sejak 2017, Kerajaan Sarawak telah meluluskan dan memperuntukkan sejumlah 313.1 juta ringgit kepada pelbagai rumah ibadat seperti gereja, tokong dan sebagainya. Tambahnya, UNIFOR bukan sahaja membantu rumah ibadat, ia juga menghulurkan bantuan kepada 127 sekolah mubaligh di negeri ini dengan peruntukan sejumlah 50 juta ringgit sejak 2021. Usaha premier ini membuktikan ia bukanlah sekadar retorik, malah satu manifestasi yang jelas dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Pertingkat kualiti keselamatan sempadan Sarawak, itu antara isu yang ditekankan dalam perjumpaan ulung antara Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Apeng pagi tadi. ...dan di darat bagi memastikan negeri ini tidak mudah dilolosi. Semua isu sempadan tadi, darat laut, perlu ditambah baik dari segi aset, logistik, kawalan keselamatan di sempadan, melibatkan sempadan darat dan laut. Tanpa mengulas lanjut mengenai perbincangan itu, dedahnya lagi tahun ini juga menyaksikan peningkatan kes jenayah sebanyak 1%. Ini menunjukkan kes jenayah masih terkawal dan pemahaman rakyat dalam pencegahan jenayah masih di tahap yang optimum. Datuk Manca menjelaskan perkara itu kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching pagi tadi. Ia merupakan kunjungan hormat pertamanya selepas dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis Sarawak pada 10 November lepas bagi menggantikan Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri yang berpindah ke Bukit Aman. Baik, jumlah kes COVID-19 di Sarawak meningkat dengan 631 kes baharu dilaporkan pada Minggu Epidemiologi MI ke-50 pada 10 hingga 16 Disember lepas. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mbas yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN berkata ia menunjukkan peningkatan sebanyak 103.5% berbanding 310 kes minggu sebelumnya. Walau bagaimanapun, tiada kematian baharu dilaporkan. Terdapat tren peningkatan dalam jumlah kes COVID-19 yang dimasukkan ke hospital sejak awal bulan lepas.
Pada MI ke-50, terdapat 45 pesakit dimasukkan ke hospital dengan kategori 3, 4 dan 5 berbanding minggu sebelumnya sebanyak 25 kes. However, inpatient management is still within our capacity and manageable for now, and the hospital are strengthening their preparedness to handle severe COVID-19 cases. Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Beliau memberi jaminan pengurusan pesakit masih dalam keadaan terkawal dan hospital di seluruh negeri sedang memperkukuh kesiapsiagaan mereka untuk menangani kes yang teruk. Sehubungan itu, beliau menasihati orang awam terutama kumpulan berisiko tinggi untuk sentiasa mengekalkan kebersihan diri termasuk menggunakan pelitup muka di tempat awam serta dapatkan rawatan segera jika simptom bertambah teruk. Dalam sidang media sama, Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas memberitahu Sarawak telah meluluskan sejumlah RM4.85 juta kepada Jabatan Kesihatan Sarawak sebagai langkah persediaan untuk menghadapi peningkatan kes COVID-19 di negeri ini. So, as far as the state government is concerned, we will be supporting KKM whatever you need for the well-being of orang Sarawak. Kita tidak tahu, tidak mahu ada satu masa nanti tiba-tiba Paxlovid kita tidak ada, test kit kita tidak ada. So we are informing the KKM, the Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, please communicate with us. Premier is always ever ready to assist. This is for the well-being of orang Sarawak. Menurutnya, antara lain peruntukan tersebut melibatkan dana tambahan berjumlah RM2 juta untuk pembinaan hospital lapangan Kuching di Hospital Umum Sarawak. Katanya, pembinaan hospital lapangan berkapasiti 88 katil tersebut dijangka akan bermula bulan depan. Jika siap kelak, ia akan menempatkan pesakit COVID-19 selain digunakan sebagai ward berjangkit. Selain itu, katanya sejumlah RM2.1 juta telah diluluskan untuk pembelian tambahan 800 kotak pil antivirus Paxlovid bagi memastikan stok ubat berkenaan sentiasa tersedia. Dato' Ahmad Douglas Ugah juga berkata peruntukan tersebut turut digunakan untuk penambahan stok RTK dan ujian ILEO untuk mendapatkan diagnostik yang lebih pantas selain untuk kegunaan pemasangan kanopi di kawasan triage hospital. Seorang lelaki maut manakala dua lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabas dan melanggar pembahagi jalan di Kampung Matop, Jalan Betong, Sepauh, Betong pagi tadi. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Freddy John, menerusi satu kenyataan memberitahu panggilan kecemasan diterima Bilik Kawalan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Betong pada 6.45 pagi sebelum menggerakkan 7 anggota bersama 2 jentera. Mangsa maut Johnny Belikau Bari, 38 tahun, tersepit di tempat duduk pemandu. Manakala dua penumpang, Arabella Grace Marcus, 17 tahun dan Maxwell Ahmad, 23 tahun, sudah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Operasi mengeluarkan mangsa tersepit menggunakan peralatan khas menyelamat dan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak perubatan. Mayat diserahkan kepada polis sementara dua mangsa parah dihantar ke Hospital Betong untuk rawatan. Operasi tamat pada pukul 8.24 pagi. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih. Sabah menjangkakan peningkatan jumlah pelancong menerusi perkembangan rangkaian udara terus ke negeri itu. Itu antara tumpuan dari negeri di bawah bayu petang ini. Laporannya terus bersama Anissa Dallas di Kota Kinabalu. Silakan, Anne. Ya, sahih. Sabah dijangka mencapai 2.5 juta ketibaan pelawat menjelang penghujung tahun ini, melebihi 2.2 juta pelancong yang disasarkan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liu berkata, angka itu dijangka terus meningkat menerusi usaha inklusif kerajaan negeri termasuk mengembangkan rangkaian udara terus ke Sabah.
Dato' Christina berkata demikian ketika berucap melancarkan penerbitan akaun satelit pelancongan wilayah RTSA Sabah 2022. Teks ucapan beliau disampaikan pembantu menterinya, Dato' Johniston Bangkuai. Menurut Dato' Christina, Sabah mencatat ketibaan 1.73 juta pelancong pada tahun 2022, meningkat 365.5% berbanding 371,187 pelancong pada tahun sebelumnya. RTSA Sabah 2022 adalah laporan statistik kaji selidik terperinci yang pertama dibangunkan di negara ini melibatkan kerjasama Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS dan Lembaga Pelancongan Sabah LPS bagi mengukur perkembangan industri pelancongan dan sumbangannya dalam keluaran dalam negara kasar KDNK Sabah. Sementara itu, dalam sidang media, Dato' Johniston menggesa semua operator pelancongan agar menggunakan sepenuhnya hasil dapatan maklumat RTSA bagi merealisasikan agenda inovasi negara untuk memajukan sektor pelancongan. At least kita boleh fokus kepada area-area mana lagi yang kita harus beri penekanan. At least kita tahu bahawa memang pelancongan ini betul-betul boleh membantu dengan angka-angka yang ada diperolehi. Majlis Daerah Keningau MDK mewujudkan satu aplikasi perkhidmatan MDK GU e-services bagi memudahkan orang ramai membuat pembayaran secara dalam talian. Adun Bingkor Datuk Robert Taufik berkata usaha itu seiring dengan perkembangan teknologi pesat masa kini. Pelanggan-pelanggan tidak lagi berurusan ke pejabat, tetapi kita sekarang menggunakan online saja. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang amat baik yang dibuat oleh pihak Majlis Daerah Keningau. Dato' Robert ditemui media selepas melancarkan aplikasi tersebut di pejabat MDK di Keningau. MDK GU e-services boleh dimuat turun ke dalam telefon pintar melalui aplikasi Play Store. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah pembayaran cukai tanah, pembaharuan dan semakan lesen, tempahan fasiliti dan kompaun. Penantian lebih 2 tahun seorang ibu tunggal di kampung Dabata Tambunan untuk memiliki rumah baharu akhirnya menjadi kenyataan. Lebih bermakna Ening Dungu dan keluarga akan meraikan perayaan Krismas di rumah baharu yang dibina di bawah projek Bantuan Mesra Rakyat BMR Sabah Electricity Sendirian Berhad SSB. Melahirkan kegembiraan ini, Ening menzahirkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan rumah oleh SSB. Bersyukur aku nak biar komad SSB selamat bila tahun aku menganda dan itilamin baru terlaksana di Benang. Terima kasih nak biar SSB. Sementara Timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Parlimen Keningau, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menghargai usaha SSB tampil membantu masyarakat yang memerlukan. Memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada apa ini golongan sasar kita. Kita harap juga agensi-agensi yang lain turut serta dalam program seperti ini dalam usaha kerajaan membasmikan kemiskinan. Pengurusi SSB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau ketika ditemui pemerintah berkata pihaknya komited menyumbang semula kepada rakyat dan negara melalui pelaksanaan pelbagai program tanggungjawab sosial korporat tanpa mengira kaum. Kita sentiasa kerjasama dengan semua agensi, terutama sekali dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, khususnya UPPM dan sebagainya untuk mengenal pasti. Jadi di SSB memang kita mempunyai satu pangkalan data tentang mereka yang berkeperluan ini dan kita akan memberi bantuan mengikut kapasiti kita. SSB memperuntukkan RM525,000 bagi membina 7 buah rumah BMR tahun ini di Tambunan, Tuaran, Ranau, Kundasang, Kinabatangan, Tawau dan Kimanis. Perkembangan Sukan Sabah Saga 2023. Daerah Keningau sekali lagi mempertahankan kejuaraan kali keempat dalam acara Bowling Padang. Secara keseluruhan, Daerah Keningau berjaya meraih 3 pingat emas serta masing-masing 1 perak dan kangsa.
Tempat kedua dimenangi daerah Sandakan dengan kutipan dua pingat emas serta masing-masing satu perak dan gangsa. Sementara tempat ketiga daerah Kota Belud dengan dua emas dan tiga gangsa. Saya mengucapkan tahniah kepada semua pemenang-pemenang pada hari ini dan terutama kepada Keningau yang telah pun menjadi juara keseluruhan. Tahniah juga kami ucapkan kepada semua pemain-pemain Bowls and Sabah. Menjadi juara ialah berasa sangat gembira dan bangga sebab ini emas pertama kami dalam sukan Saga sebab kami telah menyertai Saga selama 3 tahun dari 2017, 19 dan 2023. Kami berdua pertama kalilah dapat ni pingat emas dalam berpasukan Bowling Padang PES 2023 pada tahun inilah. Jadi training kami saya sangat berpuas hatilah sebab tidak menyangkalah kami dapat emas kan dengan berapa bulan kami training bersama-sama dari pagi sampai petang begitu hujan tu semua tu kami sanggup jugalah. Sementara itu, Presiden Persatuan Bowling Padang Sabah Shuib Hashim memberitahu pelbagai kejohanan akan diadakan di Keningau bagi menarik minat dan mencungkil bakat baharu dalam sukan ini. Kita bercadang akan membawa beberapa kejohanan yang seperti peringkat negeri dan kebangsaan di Keningau ini. Kerana venue di sini adalah amat sesuai selain daripada venue yang ada di Kota Kinabalu yang mana pada masa ini sedang dinaik taraf. Acara Bowling Padang yang berlangsung di Kompleks Sukan Keningau sejak 15 Disember lalu disertai 10 pasukan dari seluruh negeri. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahih dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Anne. Untuk paparan berita dari Kelantan, kita bersama-sama Amirul di Kota Baru. Silakan. Komuniti orang asli yang tinggal di kawasan Tanah Tinggi Lodging di Gua Musang memohon ditambah bilangan lampu jalan Gua Musang Lodging. Ia sebagai langkah meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya termasuklah risiko kemalangan dengan binatang buas. Jalan Gua Musang Lodging merupakan laluan utama kira-kira 5,000 penduduk orang asli yang tinggal di sekitar Tanah Tinggi Lodging seperti Pos Blau, Pos Brok, Pos Hendrop dan Pos Tuel. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli JPKKOA Pos Tuel, Atang Alan berkata penambahan bilangan lampu jalan adalah untuk keselamatan pengguna memandangkan kawasan itu merupakan lokasi kemalangan maut. Bagi kami memang mestilah itu lampu itu pasal masalah terutama sekali dekat kampung lah. Dekat kampung kami sekarang ini kan musim apa ni haiwan buas ni berlarutan lah kira. Jadi kami memang memerlukan lah lampu jalan dan sekeliling kampung tu kena ada. Waktu malam memang gelap lah tak ada tu lah. Jadi itu pun satu keselamatan juga lah pada yang menggunakan jalan tu. Kita berharap pada kerajaan kalau boleh tu daripada agensi dia jabatan mana pun kita mohon lah kalau boleh tu setiap jalan masuk kampung semua kita bekalkan pasal kebanyakan sekarang setiap kampung tu anak-anak budak sekolah ni dia subuh lagi dia perlu benda tu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalas Muhammad Syabudin Hashim menyatakan keadaan Jalan Gua Musang Lodging memberi risiko kepada pengguna kerana keadaan gelap laluan itu menjadi kawasan lintasan haiwan liar. Jalan ini nampaknya dah semakin sibuk kerana digunakan oleh pengguna-pengguna jalan raya dari Gua Musang ke kawasan Cameron Highland. Jadi adalah wajar ditambah pula dengan lintasan daripada hidupan liar yang nampaknya telah
banyak kejadian kemalangan berlaku kerana terkejut dengan lintasan ini, maka saya berharap agar pihak kerajaan terutamanya dapat menyegerakan pembinaan lampu jalan atau sebagaimana yang KKDW laksanakan di kawasan pedalaman, mewujudkan lebih banyak lampu solar di kawasan-kawasan hotspot ataupun kawasan-kawasan yang difikirkan sesuai. Ubi gadung atau dalam bahasa saintifiknya Dioscorea hispida merupakan makanan tradisi rakyat Kelantan zaman dahulu yang dihidang pada waktu petang. Tumbuhan ini kurang popular masa kini memandangkan proses masak ubi gadung amat rumit selain sukar diperolehi menyebabkan ianya kian dilupakan. Wartawan Majidah Ismail mempunyai perinciannya. Ubi gadung tumbuh meliar dan dapat hidup ketika musim kering kerana ia mempunyai simpanan air mencukupi dalam umbisinya. Bagi petani Muhammad Nur Yusuf, 71 tahun, dia mula menanam ubi ini sejak 10 tahun lalu selepas permintaan meningkat ketika musim tengkujo. Setiap hari kira-kira 20 kg ubi digunakan untuk memenuhi permintaan ubi gadung. Oleh kerana ubi ini mengandungi racun, ia perlu direndam dan dicuci dengan bersih sebelum dimasak. Lepas tu kita kena iri-iri, kena rendah air garam dulu. Boleh semalam. Okay. Lepas rendah air garam tu, kita rendah air tawar ni lebih kurang 4 malam. Lebih pada 4 malam tak apalah. Kira sekurang pada 4 malam tak boleh. Jadi bolehlah kita rasa tu masuk. Kita tanuk lah. Muhammad Nur dibantu isteri Minah Sulaiman, 64 tahun. Kalau kita tidak kau tolong dia lah. Tolong salih air. Dua kali sehari salih air. Itulah. Cukup masa tempoh dia juga. Kita kukuh lah. Kukuh dia buat kita kedai-kedai. Ada juga orang mari beli. Hak 5 kilo rumah. Ada juga. Lepas tu orang buat kita kedai kopi lah. Dia buat kita 10-15 kau habis. Dia jenis makanan ni ya, untuk kata tak mak dengan nasi pun tak apalah, orang bagi orang berehi lah. Orang tak berehi tu memang dia makan gitu ya lah. Sementara itu, penggemar ubi ini berharap agar ada pihak mengkomersialkannya agar tidak pupus ditelan zaman. Pasal ini merupakan warisan tua kita zaman dulu. Tapi sekarang ni oleh kerana benda ni tidak dikembangkan, semakin hari semakin pupus. Yang mana saya perhatikan di Kelantan ni hanya Abeno saja yang ada sekarang ni. Jadi sebab itulah kita kena beri sokongan ke Abeno di samping ubi gadung sendiri mempunyai khasiat. Kena tu sebab apa Abeno letak di kedai-kedai, lepas tu kita terah beli dan benda tu sedap. Dan kita tak tahu pun ada khasiat atau tak ada khasiat. Yang pertama sedap. Sebab kita anak muda ni mula-mula sekali kita utamakan sedap. Selain menjadi sumber nutrisi, ubi gadung kaya dengan karbohidrat, vitamin dan mineral yang dapat membantu mengawal tekanan darah. Ubi gadung ini merupakan salah satu sumber karbohidrat pada zaman dahulu dan juga menjadi sumber perubatan, namun sudah kian dilupakan oleh generasi sekarang. Dan ubi gadung ini sebenarnya mempunyai racun, namun selepas melalui beberapa proses memprosesnya dengan membersihkannya beberapa kali, memakan masa dalam tempoh 4 hingga 5 hari, akhirnya ubi gadung dapat dimakan selepas dikukus lebih kurang 20 minit bersama dengan pulut. Dan ini menjadi sumber makanan khususnya rakyat Kelantan di Kuala Krai ini pada musim tengkujo. Selain sumber makanan, ubi gadung juga berpotensi digunakan sebagai pewangi kerana bunga kuning yang terdapat daripada ubi ini berbau wangi dan digunakan sebagai pewangi pakaian. Majidah Ismail, RTM. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Mayat seorang ahli perniagaan yang dipercayai lemas lepas terjun di Jambatan Tendung, Pasir Mas, Kelantan ditemukan pagi tadi. Menurut Komando Operasi Pegawai Kanan Bomba 2 Khairul Arifin Cik Ramli, mayat mangsa ditemukan di bawah jeti bot Pok Heng di Pasir Pekan. 54 pegawai dan anggota Bomba Pasir Mar, Wakaf Baharu serta unit PPDA Pangkalan Cepa dan Pangkalan Kubur memulakan operasi pencarian di pesisir sungai bersama pasukan K9. Mayat mangsa ditemukan di bawah jeti bot dan diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki di Huaitiri lemas selepas terjun di Jambatan Tendung Pasir Mas. Mangsa 30-an merupakan seorang ahli perniagaan disedari jatuh dari jambatan tersebut oleh orang awam yang berada di kawasan itu. Memasuki musim cuti sekolah, Menara Kuantan 188 menawarkan bilik membaca khas kepada pengunjung di menara ikonik tersebut secara percuma bermula hari ini hingga 1 Januari 2024. Inisiatif Edu Tourism dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang PPAP itu sebagai satu tarikan baru di samping menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Menurut pengarah PPAP Nur Zahira Muhammad Azmi, sebanyak 107 naskah buku misteri dipinjamkan secara berkelompok kepada menara itu untuk tujuan berkenaan. Jadi kita nak menggalakkan anak-anak di samping bercuti di dalam cuti sekolah ni, tetapi ada ilmunya. Dan dalam mendapatkan ilmu, ada tarikannya. Itulah kita nakkan di dalam edutourism tu. Tambah beliau, bilik misteri tersebut diilhamkan dari Perpustakaan Awam Daerah Bentong yang menyediakan ruang berunsur misteri untuk pembacaan genre itu. Pemilihan tersebut juga dibuat selepas bancian dilakukan dalam kalangan pengunjung perpustakaan yang hampir 70% meminati bacaan berunsur seram. Nur Zahira berkata demikian selepas Majlis Memorandum Persefahaman MOU antara Menara Kuantan 188 dan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang PPAP di Menara Kuantan 188 Kuantan. Seramai 99 orang peneroka Falkar Rompin B telah menerima geran hak milik kekal daripada kerajaan negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata ia merupakan penantian sekian lama oleh peneroka yang telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1970-an lagi. Jelasnya, Falkar Rompin B merupakan tanah rancangan kedua terakhir yang berjaya diselesaikan oleh kerajaan negeri. Manakala peneroka di Falkar Bayai dijangka akan menerima pada tahun hadapan. Jadi inilah harta yang mereka ada dan saya berharap bahawa mereka dapat jaga, dapat pelihara, pastikan kebun-kebun mereka mengeluarkan hasil dan kita tahu mereka masih antara peserta Falkra yang baru lagi mengeluarkan hasil getah mereka setelah tanam semula. Penantian mereka lama dan kita berharap bahawa mereka akan mendapat pendapatan yang baik pada masa akan datang. Jadi, saya menunggu mendapatkan geran ini selama 50 tahun. Susah payah mendapatkan geran ini. Selama ini saya memberi terima kasih kepada kerajaan negeri dan semua pekerja bersama dengan kerajaan. Saya terima kasihlah banyak-banyak kepada kerajaan negeri dengan Fekra sekali telah saya sekian lama lah menunggu geran ni. Hari ini saya telah dapat geran ni dan terima kasih kepada pihak negeri, kerajaan negeri lah. Kruz percuma untuk pengunjung menyusuri Sungai Linggi hingga Sungai Paya Lebar Melaka pada Jumaat hingga Ahad sepanjang Disember ini. Usaha bertujuan mempromosi Eco Cruise Sungai Linggi yang akan beroperasi sepenuhnya pada Januari 2024. Ketua Menteri Belaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof kata Eco Cruise berkenaan akan tarikan baru pada tahun Melawat Melaka 2024, TMM 2024. Jadi saya yakin sempena dengan tahun Melawat Melaka, salah satu produk pelancongan di utara Melaka ialah produk Eco Cruise Sungai Linggi ini akan dapat menarik lebih ramai pengunjung, beriadah bersama keluarga, bersantai dengan keadaan yang lebih rileks dan selesa. Di mana lagi kalau tidak di Melaka? Eco Cruise Sungai Linggi menawarkan tiga persinggahan di sepanjang laluan iaitu Sabah Arang, Taman Lokan dan Kota Simpang. Tempoh perjalanan dianggarkan selama 3 jam. Pengunjung boleh menikmati keunikan sepanjang kawasan eco pelancongan itu yang menjadi habitat kelip-kelip dan buaya. Sempena Christmas 25 Disember ini, pengoperasian laluan kontra di Kompleks Custom, Immigration dan Quarantine CIQ di Johor akan diaktifkan bagi mengurangkan kesesakan berikutan jangkaan pertambahan jumlah kenderaan.
Exco Kejiraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata laluan kontra diaktifkan apabila jumlah pengembara memasuki negara lebih ramai daripada jumlah pengembara keluar negara. Inisiatif itu membolehkan pertambahan 9 kaunter manual dan 6 kaunter e-gate semasa waktu puncak memasuki negara. Dalam bandar Johor Bahru ni, kesesakan ni banyak faktor, antaranya faktor projek pembangunan RTS. Jadi ada beberapa jalan yang terpaksa ditutup ataupun lorong yang terpaksa ditutup, dan ada beberapa tindakan yang kita dah buat untuk jangka masa segera. Kita minta bantuan daripada penguatkuasa polis, trafik, penguatkuasa daripada JPJ dan juga MBJB sendiri untuk penguatkuasaan untuk kita nak divertkan kesesakan ni. Dalam pada itu, Johor menyasar untuk menyelesaikan 10 daripada 44 lokasi banjir kilat yang dikenal pasti di Johor Bahru menjelang tahun hadapan. Pembinaan jalan FT-001 km 38-40 Johor Bahru ke Air Hitam di Kulai yang siap pada 21 November lalu telah berjaya mengelakkan kes kemalangan jalan raya daripada berlaku di kawasan tersebut. Laluan sejauh 1.3 km itu dibina bagi menggantikan selekoh S di lokasi tersebut yang kerap berlaku kemalangan disebabkan permukaan curam. Exco Kejiraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata projek bernilai RM9.5 juta itu telah bermula pada tahun 2016 namun mengalami kelewatan disebabkan pemecatan kontraktor terlibat pada tahun 2021. Projek bersambung semula pada Mac lalu sebelum siap pada November. Projek itu juga diserahkan Jabatan Kejiraya JKR kepada Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor BPEN sebelum diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan. Dalam kita nak milih untuk kita pilih jalan mana yang perlu kita baiki. Tuan-tuan dan puan-puan, projek ini dah dimulakan pada tahun 2016. Tapi pada tahun 2021 ada berlaku ada sedikit masalah yang menyebabkan kita terpaksa terminate kontraktor lama dan kita buat sebuah harga semula dan alhamdulillah dapat disiapkan pada November 2023. Pada masa sama, JKR Johor berusaha menyiapkan beberapa projek sakit lain yang dikenal pasti. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan projek tersebut di Kulai. Lebih 300 pelumba mewakili pasukan negeri dan kelab seluruh negara menyertai Kejohanan Junior Cycling Malaysia JCM Siri 4 2023 di Perlis yang berlangsung selama 3 hari dan berakhir hari ini. Ia disertai pelumba berusia seawal 2 tahun hingga 21 tahun melibatkan 18 kategori termasuklah rebuh raya, trek dan kriterium sekitar Perlis dan Kompleks Sukan Tuanku Said Putra. Menurut Pegawai Eksekutif Junior Cycling Malaysia Nur Aidilah Nazira Abu Bakar, kejohanan ini sebagai satu program pembangunan untuk mencari pelumba terbaik untuk mewakili negeri dan negara dari peringkat akar umbi. Berbanding hanya 4 siri kejohanan pada tahun ini, Junior Cycling Malaysia 2024 akan melibatkan 9 siri kejohanan di seluruh negara yang diharap mampu memberi pendedahan dan pengalaman baru kepada peserta. Penyertaan dia memang meningkat. Memang maksudnya kita pergi mana-mana negeri, memang kelab-kelab negeri yang memang tak pernah masuk pelapis negeri pun diorang datang as a individu punya team. Okay, next year target kita akan kita nak letakkan kita punya KPI itu, maknanya setiap siri penyertaan kepada 700 penyertaan. Sebab tu kita dah buat plan, kita punya plan kita dah 9 siri, maknanya kata 9 siri, acara, 6 acara lebuh raya dan 3 lagi acara track. Beliau memaklumkannya kepada media pada Kejohanan Junior Cycling Malaysia Siri 4 2023 yang berlangsung di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah berjaya merampas 597 unit tembakau kunyah berjenama Tiruan di sebuah premis perniagaan di Taman Makmur Lunas. Pengarah Negeri Afendi Rajinikan berkata nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM1,194. Pemeriksaan dilakukan petang semalam berikutan aduan berhubung penjualan produk tembakau kunyah berjenama
pan asal. Pemeriksaan turut dilakukan bersama pengadu dengan melaksanakan tindakan uji beli terlebih awal di premis yang disyaki. Kesemua barang yang disita akan disimpan di store exhibit KPDN Kulim untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 102(1)C iaitu mempunyai dalam milikan bagi maksud perdagangan barang-barang yang merupakan suatu cap dagangan berdaftar dipakaikan dengan salah di bawah Seksyen 100 Akta Cap Dagangan 2019. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berjaya menahan sebuah bot nelayan tempatan kelas C yang sedang melakukan aktiviti menunda ikan di zon larangan 9 Batu Nautika Barat Tanjung Beluar Langkawi. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Romli Mustafa menyatakan penahanan itu hasil rondaan operasi Op Aman dan Op Tiris di perairan Langkawi. Hasil tangkapan ikan seberat 500 kg dirampas. Turut ditahan seorang tekong dan tiga anak kapal warga Thailand berumur 25 tahun hingga 56 tahun. Ketika ditahan, kesemuanya sedang leka melakukan aktiviti menunda. Kegiatan itu sukar dikesan kerana mereka yang terlibat tidak meninggalkan jejak. Kebiasaannya, aktiviti tersebut dilakukan ketika bot melepasi jarak 15 batu nautika daripada pantai. Kesemua yang ditahan diiring masuk ke jeti maritim Bukit Malut untuk siasatan lanjut. Kes disiasat menurut Akta Perikanan 1985 kerana menjalankan aktiviti memukat di zon larangan iaitu di bawah 15 batu nautika daripada pantai. Dasar bagi menangani jerebu merentas sempadan dijangka akan dibentangkan kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen Alam Sekitar Sains dan Peladangan pada awal pertengahan tahun hadapan. Justeru, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES akan mengadakan mesyuarat kumpulan sasar bagi membincangkan secara terperinci hasil town hall yang diadakan. Ketetapan yang diperoleh akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk kelulusan pelaksanaannya. Kita tahu bahawa macam tahun ini apabila kita melalui tempoh El Nino dan kita melihat jerebu ini kembali serius, timbul apa ni di kalangan orang ramai yang mahukan satu penyelesaian, malah ia juga dibangkitkan di dalam parlimen. Jadi sebab itu kita cuba nak tengok apa langkah-langkah yang boleh kita ambil, dan ini ialah siri pertama. Kita adakan town hall, kita akan kumpul pandangan ini sebelum kita simpulkan dan kita cuba rumuskan. Beliau bercakap pada sidang media selepas sesi town hall bersama pihak berkepentingan bagi membincangkan langkah menangani masalah pencemaran jerebu merentas sempadan di Putrajaya. Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana Diarah mengemukakan laporan penuh berhubung insiden tayar monorail terbakar di laluan stesen monorail Titi Wangsa Selasa lepas. Ketika ini, siasatan sedang jalankan bagi mengetahui punca sebenar kejadian sebelum laporan lengkap dihantar kepada Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat dalam masa terdekat. Kita memandang serius terhadap insiden yang berlaku ini dan punca kejadian perlu diselidik dan dibuat kajian mengapa berlakunya insiden tersebut, dan mereka perlu memberikan laporan lengkap kepada pihak kementerian dan juga kepada APAD. Jelas Lok, tiada sebarang kehilangan nyawa atau kecederaan penumpang dan pengguna jalan raya dilaporkan. Lok bagaimanapun memberi jaminan akan menambah baik infrastruktur perkhidmatan pengangkutan awam itu termasuk penyelenggaraan kenderaan dan stesen monorail. Bantuan pembiayaan Tekun Nasional Tekun kepada peniaga, penjaja dan usahawan disasar mencecah 1 bilion menjelang akhir tahun ini. Setakat Disember ini, hampir RM995 juta ringgit telah disalurkan kepada masyarakat untuk bantuan perniagaan dan seumpamanya. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop, Dato' R. Armanan, peningkatan jumlah itu mempamerkan prestasi tekun yang semakin cemerlang saban tahun. I think it's a very good thing. Ini adalah tingkatan daripada tahun-tahun yang lepas. So, saya sangat gembira lah bila dapat briefing dengan maklum balas ini. Kalau kita tengok, ada 171 cawangan tekun di seluruh negara. Ada tambahan tahun yang akan datang, kita tambah lagi dua cawangan, dua-dua di Sabah. So, akan jadi 173 cawangan tekun di seluruh negara. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melawat ibu pejabat tekun di Ibu Negara.
Selepas menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai projek rintis, Skim Perubatan Madani di Sabah, keputusan kerajaan memperluaskan inisiatif itu ke daerah luar bandar dan pedalaman Sabah banyak memberi manfaat kepada golongan B40. Wartawan Eddie Joseph ada butirannya. Kru RTM melakukan tinjauan ke salah sebuah klinik swasta di Bandar Baru Keningau. Sejak menyertai skim perubatan madani pada September lalu, Family Care Clinic sudah memberikan rawatan kepada lebih 100 pesakit. Inisiatif itu menyediakan bantuan rawatan RM250 bagi isi rumah berkeluarga, warga emas tanpa pasangan RM125, manakala bujang RM75. Ini memang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan di mana-mana klinik swasta yang berdaftar. So datang saja bawa IC macam-macam. Tidak senang saja dia punya urusan bawa IC, isi-isi borang, jumpa doktor dan ubat akan diberikan secara percuma. Di sebalik skim yang menyediakan perkhidmatan terbaik kepada golongan B40 itu, masih ramai penduduk di sekitar Keningau tidak menyedarinya. Justeru, kerajaan diminta mempergiat usaha memperluas skim itu, termasuk turun padang bagi membolehkan klinik yang berdaftar di bawah program itu terus ke kampung-kampung di kawasan pedalaman. Keningau merupakan antara beberapa daerah luar bandar dan pedalaman Sabah yang menawarkan skim perubatan itu. Usaha kerajaan memberi kemudahan itu kepada semua rakyat tanpa mengira di mana mereka berada sangat dihargai. Ini program baguslah. Terima kasih untuk kerajaan sebab mengadakan rawatan imandani untuk orang yang macam minda kemampuan kalau pergi klinik swasta. Macam tadi ngam-ngam anak saya demam kan. Lepas tu kami pergi sini, syukurlah rezeki anak dapat buat rawatan imandani apa ni kerajaan punya, tidak payah bayar. Berterima kasih kepada kerajaan Madani kerana mengadakan program perubatan madani membantu kami golongan yang berpendapatan rendah dan mempunyai anak yang ramai untuk mendapatkan rawatan. Kalau boleh teruskan di tahun-tahun akan datang, perluaskan lagi agar semua klinik swasta ada perkhidmatan seperti ini. Usaha kerajaan dalam melaksanakan program seumpama ini dapat membantu masyarakat di luar bandar untuk dapatkan perkhidmatan kesihatan dengan lebih baik. Dan semoga dengan ini akan ada lagi pelbagai bantuan yang akan disalurkan nanti. Edith Joseph, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.